Jika soal seperti ini, tentukan persamaan elips yang berpusat di titik 0,0, lalu titiknya diberitahu di puncak yaitu 5,0 dan minus 5,0, serta fokusnya 2,0 dan minus 2,0. Kita punya rumus puncak yaitu plus minus A,0, lalu rumus fokus yaitu plus minus C,0. Di sini karena fokusnya plus minus C,0, kita tahu ini adalah elips horizontal, di mana elips horizontal adalah A-nya lebih besar daripada B. Kita harus mencari, untuk membentuk persamaan elips, kita harus tahu A dan B-nya. Kita punya rumus di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. A-nya kita tahu adalah 5 dari titik puncak, dan C-nya adalah 2 dari titik fokus. Maka kita harus masukkan, C kuadrat yaitu 4, berarti A kuadrat adalah 25 dikurangi dengan B kuadrat. Maka kita dapatkan B kuadratnya adalah 25 dikurangi 4 yaitu 21. Kita nggak usah cari B-nya, karena yang kita butuhkan untuk persamaan elips adalah B kuadrat. Karena persamaan dasar elips adalah S kuadrat per A kuadrat, ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka udah bisa langsung kita dapatkan persamaan elips kita adalah X kuadrat per A kuadrat yaitu 25, ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat yaitu 21, sama dengan 1. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa di soal berikutnya ya.